para penggawa sepak bola dimanapun kalian berada. Sore ini, hari ini, saya lagi ada di lapangan Rodatop Lego. Lapangannya ada di belakang saya. Saya pas banget ada di pinggir. Kali ini saya akan motoin seperti biasa, motoin besutannya Coach Angga ya, Warai FC. Teman-teman dari Warai FC sebelah sana lagi pada siap-siap. Ada yang lagi pakai sepatu mungkin, atau ada yang mengganti kolor, ganti baju. Terus ada yang udah siap main di sana, lagi stretching-stretching biar supaya otot-ototnya kuat ya. Ini lapangan Rodatop Lego ya. Bagi teman-teman, mungkin sebagian teman-teman yang nonton ini udah pernah main di lapangan Rodatop Lego, silahkan komen di bawah bagaimana kesan-kesannya kalian main di lapangan Rodatop ini. Juga bagi teman-teman yang mungkin belum pernah main di Rodatop ini, boleh kalian ditonton video ini sampai selesai karena lapangan ini bagus banget dan akan seru banget hari ini. Lapangannya rata ya, seperti ini di belakang. Gede juga, nggak terlalu kecil. Terus ada pabrik-pabrik sebelah sana. Untuk lapangannya, ini saya kasih tahu ya. Untuk lapangannya seperti ini. Nah, jadi nggak jelek-jelek banget sih, standar, bagus, rata. Biasanya ada lapangan yang mungkin kelihatannya rata hijau, tapi di tengah-tengahnya atau di pinggirnya ada kubakan kebo ya, kubakan kebo lah ya, saya maksudnya kubakan kebo. Ini teman-teman dari Warai FC lagi pada siap-siap, lagi pada stretching. Ada Bang Handoko, terus ada Coach Angga, terus ada Bang Nano, terus ada Bang Idrus, terus ada lain teman-teman juga sebagainya. Wih, sedikit lagi. Oke, teman-teman, akan seru banget hari ini. Kita akan fotoin Warai FC yang akan main di lapangan Rodatop Lego. Sembari mereka nunggu siap-siap dan juga lawannya juga belum ada yang siap, lagi pada ganti-ganti sepatu, kita akan siapin dulu kameranya untuk fotoin mereka ya. Cuacanya hari ini nggak terlalu gelap, tapi ada geluduk-geluduk, mudah-mudahan nggak hujan ya. Kita siapin dulu kameranya.
kan gak kopi, gaunya pote. Kan gak pote, gaunya pink. Oke, itulah dia pertandingan High League. Cuplikan pertandingan antara Warai FC yang bermain di lapangan Rodato Plegok ini. Tadi ada sempat hujan sih, jadi yang tadinya panas banget, bagus banget, tiba-tiba gerimis, hujan, agak repot sih kalau agak hujan. Tapi alhamdulillah semuanya aman, overall aman, pakai payung ya, jadi nggak kehujanan motonya. Tapi agak sedikit repot kalau misalkan hujan motonya. Ya, itulah dia. Ini dari tim Warai FC yang bermain di Rodato Plegok ya. Mungkin sekian dulu video ini. Oh iya, terima kasih bagi teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Saya doakan mudah-mudahan kalian sehat selalu teman-teman semuanya. Bagi yang belum subscribe, boleh kalian di subscribe channelnya, di like juga mengejek kalian suka videonya, dislike jika kalian tidak suka videonya, nggak apa-apa. Bagi teman-teman yang udah nonton, terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Saya doakan mudah-mudahan kalian sehat selalu. Sampai ketemu di vlog-vlog selanjutnya. Assalamualaikum.